sosok yang muncul. Ideologinya ngaco. Maksudnya gimana nih? Ideologinya ngaco. Gua sekarang banyak bantu orang, Pak, di Damkar di Jakarta. Lu publish biar orang-orang respect ke Damkar. Makasih, Pak. Biar teman-teman tahu maksudnya Damkar itu berfungsi untuk rescue ular juga. Gimana? Apa kalian udah lihat? Ya, benar. Ada sosok bungkusan putih. Bungkusan ya, you know bungkusan kan maksud aku, yang muncul secara pelan-pelan dari balik pintu, dan itu diantara kita tidak ada yang baik dari kita sendiri, karena kita kan fokus ke kamera ya, dan dari kru juga, kameramen juga nggak ada yang lihat ke apa keanehan itu, karena mereka fokus ke talent-talent, ada yang ngambil zoom detail ke kita, ada yang ngambil wide, dan ada yang juga jagain kamera supaya nggak mati atau supaya tetap stabil lah intinya. Dan ya, dia itu menghilang, sosok itu menghilang, dan kita pun lanjut obrolan kita berikutnya. Akhirnya Black House berdiri sebagai shelter induk, dan Black House juga menjadi rumah kita Dream Team. Black House juga menjadi dan mengumpulkan kembali kita-kita yang gak pernah ketemu awalnya, jadi ketemu lagi berkumpul di sini, di wadah legal badan hukum Yayasan Masyarakat Peduli Alam dan Satwa Liar. Gue gak tahu baru 2 hari yang lalu ketika Galuh kesini, karena gue minta... yang paling parah. Dari tadi kita ngobrol biasa aja ya, kita rasa yang kita rasa biasa aja, mungkin kayak merinding-merinding itu mungkin karena dingin atau angin lewat, itu hal biasa bagi saya. Tapi di sini ada yang ngelempar kita dari atas, dan aku bisa pastiin kalau di atas itu adalah kamar yang biasa buat tamu-tamu nginep, termasuk aku juga nginep di situ bareng kru. Cuman kru aku itu ya ada di belakang kamera. Mereka semua ada di belakang kamera, dan ada yang di ruang tamu juga, gak ada yang ada di atas, aku berani jamin itu. Dan itu ada yang melempar botol berisi setengah air ya, dan kena gelas kopinya Daeng Andi, dan itu sampai pecah. Nyantai, skip, oke, lanjut, oke, Pak, enjoy, enggak, enjoy. Beling, Pak, gelas kopi saya, Pak, kayaknya, Pak. Nanti kita benerin, biarin ada yang bersihin kok. Kebetulan teman-temannya udah pada tidur. Kapa mana sih, Kapa? Oke, setelah kejadian itu, di sini Panji berusaha untuk mencairkan suasana, membawa kita ke obrolan yang lain, tapi di sini ada yang aneh. Aufa, anaknya Panji ini, turun ke bawah, dan dia main-main di dekat motornya Ustadz Jeffrey. Sebenarnya tuh, Alfi pun sering banget, dia ini, apa namanya, cut dulu, Kak. Dah, bocor. Ufana, lo ngapain nih? Main sama siapa kamu? Ada tuh juga. Tidur, Pak. Sana. Main sama siapa? Hah? Habis. Dede, tidur. Main sama siapa kamu? Ada tuh juga. Tidur. Tidur, Pak. Sana. Main sama siapa? Hah? Habis. Dede, tidur. Dede, nak, tidur. Lagi gak bener. Udah. Mistis yang ada di Black House, kita diganggu dari mulai ada penampakan yang kita gak sadar, lalu kita disambit yang sampai kena gelas kopinya Daeng Andi sampai pecah. Itu juga udah di luar nalar kita. Dan sekarang lampu di Black House mati, dan kalian tahu gak, setelah lampunya nyala, apa yang terjadi? Ini dia Black House, tolonglah bantuin kita lah, ya Allah, gua kapan benernya ini? Gua lagi konten, hei. Ya, susah sih, abis apa? Jangan enak aja lu, ah. Orang daya di sini gua gede di sini. Aja ke pulang, susah sih, abis. Oh iya, enggak. Apaan sih? Kira. Urfan, kamera mana? Kamera lu jangan ditinggal, Urfan. Urfan, hei. Urfan, ya, Pak, ada apa? Hei, masuk. Urfan. Kenapa sih, Urfan? Apa sih, ada apa sih, Van? Urfan, sini, Van. Kenapa, Van? Bang, tadi, Bang. Enggak, sini dulu, punya, kenapa? Lihat sini, sini. Kenapa, Van? Ada apa? Ada yang putih. Astagfirullah. Itu hordeng putih. Enggak, udah balik ke posisi, Urfan. Ya, sorry, ya. Urfan banyak baru tahu ya. Sampai Urfan ini, kamera. Itu masih raw enggak? Kameranya? Masih nyala. Raw, Bang.
Gak tau. Lu masih rekod? Gak tau, Bang. Masih, Bang. Siapa, Bang? Ah, teman-teman. Apa sih? Di sini tuh emang gini gitu loh. Lu udah lah. Lu ceritain dulu lah kemarin tuh kenapa, gimana. Udah, sok. Ceritain. Main kali anak-anak lu sama anak-anak kerjain. Kunci nyangkut, Pak. Enggak ada kunci, Pak. Itu di video. Enggak, emang lu bikin konten misteri kali di rumah? Enggak mau bikin konten bersih-bersih kandang cana akuarium. Tapi emang tuh kandang cana dibersihnya itu seminggu itu dua minggu sekali. Ya, ada agak namanya yang bersihin. Karena anak-anak di sini enggak ada yang ngerti cara bersihinnya. Nah, iya pas. Sekarang aja masih kotor kok di atas. Lihat. Nah, pas dia nyala, ya kan kita mau turun. Pas turun mati. Kenapa nih? Motor itu? Motornya mati lagi. Kenapa? Suaranya gak pernah, gue gak pernah kejadian. Gue cek mesinnya, anget. Berarti dia nyala dong. Habis dipanasin gitu. Kayak abis, mungkin jarang dipakai atau gimana. Demam kali ya. Ya, enggak lah. Pak. Ada motor ya. Demam? Gak ada orang di situ. Orang kita semua kreator di atas. Ingat gak waktu kemarin kita ngumpul sore-sore sama Arkau di sini segala macam? Ya pas dokter hewan datang. Habis isya kalau gak salah. Ya?